ni lah. Ada pun ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ha, kalau golek-golek tok guru kita kat dalam lima wilayah ni, dia pakar dah kita ni tak pandai kan. Dia pakar orang kemasak dah. Ambil hok sabiin wi masak dah, ambil hok muzahab-muzahab, ambil hok Imam Nawawi, ambil hok rafiin tu sudah kemasak dah, jelas dah. Ha, baru kita ambil aman. Karena kita tak sabar kepada makna-makna Quran, makna-makna hadis yang sebenar yang dikandaki oleh Allah, dikandaki oleh Nabi tu, kena pakai ulama. Ha, radak buat kita ni bukan ulama dah. Hanya orang pandai baca gitu-gitu je. Baik daripada tok guru, baik daripada cikgu, daripada ustaz, baik pada BA tak BA, doktor tak ada doktor tu, bukan ulama dah hari ni panggil. Ha, nak nama tu tak payah. Ha, kerana ulama ni ingat hadis, ingat ayat, dia kaedah dia buat sendiri. Hadis ni kena pergi pelagar dengan hadis mana, ayat ni kena pergi pelagar dengan ayat mana, ada muqayyad, ada mutlak. Ha, dia kira halusi, baru dia buat tubik patua. Ha, habis umat masa tu sehat. Ha, tak pecah belah. Ha, manakala tubik istihar satu mari, oh, turut istihar mari yang raya tu. Ha, turut. Ha, ni kerana orang panggil masa tu tu banyak-banyaknya orang yang tak tahu gapo ni, dia pakai orang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Mu tanyalah ahli yang tahu kalau mu tak tahu. Tapi hari ni awak kita boleh baca hadis seekor dua, boleh baca kitab sebuah dua tu. Kita buat petua sendiri. Tu umat di bawah ni lah nyanyonya. Ingat selera. Okay, semayah hari ni kita nak semayah hari tu. Orang panggil hidup tak ada peduman dia panggil. Apa? Kalau pahal Quran gagal, pahal hadis gagal tu, orang panggil hancurlah kita. Lepas tu orang yang tak mengaji ni, umat-umat yang tak mengaji ni lah, hok kita apa ni, susahnya demo tu tu. Jadi dok timbul pro bunyi hadis berang-berang ni, bunyi Quran berang-berang ni. No ni ni sebenarnya. Jadi pecah belah kampung tu ni semaya itu tu semaya ni. Jadi pun tak ada ketua dah lah. Tok tok ime, tok ime tak tok tok ime tak tok tok meni tak tok pada tok meni, tok jula tak tok pada jula. Itu satu kesalahan pula kan utara atau ati Allah muta'at ke Allah wa ati rasul muta'at ke rasul wa ulil amri minkum, dan taat kepada orang yang ada pemerintah daripada kamu. Mulakan pemerintah tu dia heret dia benda tak betul, benda hak maksiat, baru tak wajib taat. Kalau benda tu hak bukan maksiat, wajib kita doa. Ya tak boleh sebut pula kau tu. Kita ajak hadis, dakwah cara kita lah. Cara lah, culah tak culah pun. Kita tak baca hadis, ni ayat ni, ni hadis ni, pakai turut pun ni. Tu panggil pakai nafsu. Pakai nafsu ke, habisnya lah. Ni tengok kita nak kenal Nabi ni. Nabi ni uswatun hasanah. Contoh yang mulai. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ni ialah akhlak yang comel. Hampa tengok dalam mengajak manusia kepada arah kenal Tuhan tu kan. Tidak ada apa ni meleweng kan. Kan dia bawa wahyu kan. Dan jarang dia bida'ah ke orang.
jari kan mengkerapak ke orang. Tak ada mencica umat, tak ada je. Tapi kita yang di akhir-akhir ni di dalam dakwah dia penuh dengan mencicakan ulama, dengan mencicakan makan-makan lah. Betul ke tak betul dengan sunnah Nabi tu, kira sendiri pula. Habis tu balik kita umat ni pun kena perhati lah. Kena perhati. Bersuami belanya. Jangan iktikad kafir dua ibu bapa. Lagi tak ni lagi. Jangan kita iktikad kata dua ibu bapa Nabi tu masuk dalam kafir, matilah kafir. Yakni tidak kafir ya. Kerana apa? Ilat dia lagi tak ni ni. Kerana masa itu, masa ibu bapa Nabi tu belum lagi ada pesuruh. Tu. Pak kalau temu hadis hak zahir. Kata ibu bapa Nabi tu masuk neraka. Tu ada tu. Kerana kita bukan ahli hadis. Ni orang-orang duk pisik kata ahli hadah gitu. Bukan ahli hadis sebenarnya. Orang ahli hadis kena wui puak pakai hadis tu. Cuba tengok kata Ahmad Ibn Hanbal kan. Dia ingat dekat-dekat sejuta hadis. Dalam hal dia ingat sejuta hadis tu ulama yang tinggi Ahmad Ibn Hanbal di atas. Sebelum aku berjumpa dengan Imam Syafi'in, sebelum aku berguru pada Imam Syafi'in, aku tidak mertikan makna hadis. Tengok orang radak tu. Datang-datang kita mengaji 2-3-4 tahun, awi ke tak pun jenggir reti makna hadis. Ni kena pakai fikir umat. Ngaji 4 tahun, ngaji 5 tahun, atau guru beri ke tak pun juga. Kita ni ahli hadis dah. Ahli ijtihad dah. Ahli pendapat dah. Teruk juga lagu tu. Tak sedap mengaji 30 tahun. Tengok amain karengnya dia. Tak jadi masalah dengan orang. Bukan kita buka tu, kita buka ni. Tak. Tengok kita Syekh Ahmad dia. Tengok siapa orang dah ambil manfaat di hari ini. Kan demo ni. Orang panggil Alin Sungoti. Pendek kata kita hari ini ni baik tuk-tuk apa pun. Tak ada dah orang yang pandai Sungoti tu. Hanya dah baca ulama. Jangan kita baca hadis saja, jangan kita baca tafsir saja. Kena tengok huraian-huraian ulama kitab-kitab dia taruh tu. Tengok huraian Hanafi, tengok huraian Syafi'i, tengok huraian Ahmad Ibn Hanbal, tengok Nawawi, tengok Rafi'i, tengok Ramli. Kitab ni pula tengok-tengok pula kena ada bimbing guru pula. Kena ada apa panggil murabbi dia. Kadang-kadang kita tak sabar kepada kanak kita nak tu. Ni kita takut lagi udara lagu ni ni. Boleh dengar dulu dia mengajar dalam masjid orang-orang aja. Lah ni. Kalau tak kena ke selerok tabak habis lah. Ambil tu kita jangan lakah jauh sangat sini. Apa tengok di sini. Dia tak bui mana. Dalam kitab ni dia kata mujangi etikok kata ibu bapa Nabi tu kafir. Sebab dia mati masa belum lagi ada pesuruh Allah. Yakni masa ibu bapa Nabi ni dia panggil masa jahiliyah. Apa masa jahiliyah? Masa putus wahyu. Di antara Nabi Isa mari kepada Nabi kita tu 500 tahun. Dalam masa 500 tahun tu mana tak ada pesuruh lah situ. Masa tu tu panggil putus wahyu tu. Kat itu orang ada di celah tu tu setengah-setengah berdapat tak ulama kata Tuhan maaf ke dia lah. Sebab ke apa? Dia faham mana kata Tuhan maaf tu. Tengok. Dan tidaklah kafir orang masa itu bukan ibu bapa Nabi saja. Orang ada di masa putus wahyu 500 tahun tu. Ambil di Nabi Isa nak mari ke Nabi kita tu bukan ibu bapa Nabi saja. Orang lain pun dia tak kenal Tuhan.
dia tak kenal Rasul, dia tak ada buat tu, tak ada buat ni, kan putus. Putus-putus saya panggil. Putus wui orang peringat saya tak ada. Saya panggil masa jahiliah. Saya panggil ahli fitrah. Fitratul wahyu dia panggil. Putus wahyu sebentar situ. Bukan ibu bapa Nabi sajalah. Ambil dalil mana? Tengok ulama cari temu. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasulah. Ayat ambil ayat ni. Ibu bapa Nabi tu orang yang ada masa jahiliyah. Dia orang-orang lain masa tu pun banyak lah. Kaya tu salah ke tak? Tak salah. Sebab apa tak salah? Isyarat daripada ayat ni, Tuhan kata, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Artinya, tiada kami, yang itu hai, menyeksakan ma'azak satu-satu kaum, satu-satu kabilah, hingga sudah dulu kami bakitkan pesuruh. Nab'asa Rasulullah, kami bakit Rasul dulu. Hingga-hingga setengah-setengahnya duk kilah. Kilah kena. Nab'asa ni di sisi Imam Asy'arinya bakit Rasul sengoti hak manusia ni. Tapi di si Iman Maturidi tak silap ingat ya tanab asa mana Tuhan bakit akal. Buku kena Tuhan ni ada akal ni boleh kena alai dak jeguk ni. Makhluk dak jeguk ni tak ada tukar tak berlagu, iaitu ada tukar cerak iaitu Allah. Tapi walau bagaimanapun orang masa ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambil daripada isyarat ayat ni lah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasula. Tuhan tak ma'azab satu-satu kaum, satu-satu kabilah hingga Tuhan bakit rasul dulu royak. Manakala bakit rasul royak tak pakai itulah baru Tuhan azab. Sebab tu satu kampung tak ada siapa dia berdakwah, tak ada siapa dia royak, kaduk dia tak ada salah lah kata. Kerana tak ada orang menakuti. Nampak dia tu. Maka jika tiada ia mau mengikut. Tak kalau Tuhan letak Rasul, tak Nabi, tak ikut pesuruh kami itu. Maka seksa lah akan dia. Baru bertemu dengan seksa. Bakit Rasul royak mari. Tak ikut. Bakit Rasul mari ceramah tak ikut. Bakit Rasul mari dakwah, mari bayar, mari tazkirah tak ikut. Barulah turun azab. Mau tengok azab kau A', mau tengok azab kau Samu, mau tengok azab kau Nu. Tak Rasul tak ikut. Barulah Tuhan azab. Maka setelah habis syahdam, maka setelah sudah diperanakkan Muhammad Rasul itu oleh bondonya, oleh ibu Aminah itu 40 hari. Gitu dah. Bondonya itu beranak 40 hari. Gitu dah ingat kan? Maka bondonya itu pun bondanya, bonda Aminah itu pun wafat pula. Benar tu dah. 40. Di tempat lain, ni tahu. Jadi belawan ni riwayat, ada riwayat kali. 40 hari, maka bonda Aminah pun wafat di Mekah itu. Ini tak ditanggung di atas satu riwayat dia panggil. Tapi di atas satu riwayat kita buat zanggi ni. Aminah umurnya, umur Nabi ni tahun. Aminahnya baru wafat. Tak itu? Ini dia 40 hari je ni.
Tu bakali bersisih dua kaum tu. Jadi satu kaum kata Omo Nabi ne tahau baru ibu dia wafat di abwa. Ada pun perempuan yang menyusukan dia Nabi Muhammad Rasul itu. Orang hok juh menyusu tu. Juh pek kalau kita sini. Pek kalau kita kan Melayu dia dah. Budak ni nak pek dah ni. Kalau kita panggil menyusu. Berapa orang weh? Dia kata 4 orang. Empat orang yang juru menyusukan Nabi ni ada 4 orang. Mana kata 4 orang ni? Pertama daripada 4 tu, bonanya itu, Aminah itu. Mak dia sendiri. Beri menyusu kepada anak dia. Aminah beri menyusu kepada mak dia. Di sinilah. Kita hak beranak beranak ni kena usaha wi mak wi nyusu kepada anak. Kerana kasih saya ni cukup pula dan kesihatan tu pun hebat dia panggil susu mak ni. Tidak ada jenis racun dalam susu mak ni. Empat orang Aminah sendiri. Apa tu? Keduanya Suwaibah namonyo. Ni orang panggil merdeka hak Abu Lahab ni. Sahabat kata, "Hei, Abu Lahab, pak saudara Nabi lah. Anak saudara demo beranak dah we Aminah, nama Muhammad ni. Dia tu aku merdeka lah mung dia hari ni dan mungkin nyusu dia lah." Tengok kasihnya kepada anak saudara. Tapi apa boleh buat Abu Lahab ni? Dialah awal-awal dia buat makhluk Nabi. Tak silap ingat kan? Dia semelahkan utar berbelah-belah ekor ni. Suku kepada cucu dia tubik hak jatah ni. Hingga mereka sahabat Gim Yusuf. Jadi Abu Lahab ni walau dia masuk neraka pun tiap-tiap kali hari senang ringin. Kih dia buat melia ke Nabi sejenis tu. Walau akhir-akhir tua ni dia lah lawannya. Hingga gelar dia tu hai Abu Lahab tu tabat yada abi lahabin wa tab. Tu tu hai tu gelar sendiri tu. Panggil Nabi tu. Padahal dia lah. Serenok dengan Nabi beranaknya. Hingga merdeka Suhaibah ni. Ni orang menyusu duduk nombor 2. Ketiga orang menyusunya Umun Aiman. Umun Aiman ni tak silap ingat dia makan akci Nabi ke dia ni. Pertaruhan daripada Abdullah ni. Hamba saya taruh Abdullah ni orang sekali dengan Nabi kita juga ni. Umun Aiman ni. Dia pun ni menyusu juga ni. Ka apa? Hani okey. Halimatus Sa'diyah. Ni orang tu ni. Halimatus Sa'diyah ni hak akhir sekali. Jadi kita tengok di dalam sebuah kitab ni orang menyusukan Nabi ada 4 orang. Ada pun dalam kitab lain ada lebih ke? Ada kalau ni orang ke? Tapi hak ni dalam kita baca ni 4 orang saja. Dalam 4 orang ni Aminah sendiri susu kepada anak dia. Yang kedua Suhaibah kemerdekaan daripada Abu Lahab. Yang ketiganya Ummun Aiman, yang keempat Halimatus Sa'diyah. Kaitu Halimatus Sa'diyah ni lama sikit weh. Namanya telah siapa umurnya umur Nabi. Duk di Sa'diyah ni. Umur Nabi 4 tahun dah. Sebab-sebab. Halimatus Sa'diyah ni pergi atas ni. Kerana masa Nabi duduk di Halimah ni. Duk bersaing dengan anak Halimah. Nama Dhamirah. Lepas tu malaikat mari ambil.
bok naik atas bukit belah dah ada Nabi. Mula belah dah ada Nabi masa umur 4 tahun. Duk di Halimah pun bosel lah. Oh, kalau gitu tak boleh taruh weh anak orang di saya ni ambil menyusu anak orang. Kokek-kokek Halimah hatta kepada Aminah. Tak kalau hatta pada Aminah di atas riwayat tu, Aminah nak pergi zairah bapak dia di Madinah. Duk di Aminah 2 tahun lah artinya. Kelik mari siapa di abuak, maka wafaklah Aminah. Jadi masa Aminah duk mengandung Nabi umur 2 bulan duk lepro, wafat ayah dia. Masa Nabi umur 6 tahun, wafat pula ibu dia. Habislah. Tok cek pun mati, pok pun mati, ibu pun mati, anilah panggil-panggil yatim pun yatung. Ni yatim sengoti lah. Dia ada kala orang ni semasa ayah dia mati, ibu tak mati tak kata. Cek ada, Nabi ni habis. Cek pun mati, ibu pun mati, ayah pun mati, panggil yatim, yatim, sengoti, sengoti, yatim. Nabi tahu susah anak yatim tu. Siapa dia buat molek pada anak yatim, boleh duduk sekali dengan Nabi dalam syurga ke. Tengok ada hadis kan, semolek-molek rumah yang ada dalam dunia ni, rumah yang ada anak yatim, yang orang buat baik kepada dia. Dan sejahat-jahat rumah di atas muka bumi ni, ada anak yatim buat jahat kepada dia. Kata tu siapa dia? Rumah ada anak yatim, kena buat baik ke. Habis dari ni, kesedaran ni ada dah. Kedah-kedah orang bahasa berjual ni, satu hari dia panggil anak yatim pergi makan. Ada dah. Kau orang buat nak hormat kepada anak yatim ni. Lepas tu mari pada umur berapa ni? Siapa umurnya umur Nabi 40 tahun di Mekah, maka malaikat Jibril dititahkan oleh Allah menjadi pesuruh. Ada itu. Telah siapa ke umurnya Nabi 40 tahun di Mekah. Nak jadi Nabi lah dia. Jahat ni tak hidup ni. Kita tengok jahat tu je lah. Apa dah jahat ni? Hot ni hidup dia? Hot tu hidup. Gapoi. Hari ni, hari Sabtu ni ada orang puasa dah. Orang yang semangat ambil di hari Sabtu ni sampai hari Ahad. Orang yang kurang semangat ni ambil hari Jumaat sampai hari Ahad. Orang kurang semangat lagi ambil Sabtu Ahad. Orang kurang semangat ambil Ahad esok sahaja. Lepas orang kurang semangat lagi tak ada puasa. Bakal makan kerak tupak. Ya. Ya, ya ada tinggi ataupun kita nak mengerjakan ibadah, nak ibadah. Ya, tak ada kira. Setiap kali kita kencing, dia kerana kita duduk dengan najis tu satu kesalahan. Suruh isi birok kencing setiap kali kita kencing. Sebab apa? Kadang-kadang kain hok kita lepas kencing tu, kain tu juga kita buat semayanya.
Ambil itulah. Satu utara hidup, gaduh tempat orang, satu tempat kan. Nabi ayat sahabat inilah tempat orang seksa kubur dua kara. Satu, di kubur ini, satu kubur ini, orang tidak ibrak kecing. Kecing dia tak suk, dia panggil. Tidak kesedara, maka dia bawa ibadat maya. Maka semaya dia tak sah. Sebab bagi seksa, dengan sebab kecing tak suk. Yang kedua, kubur orang namimah. Kubur orang pelagak, orang wiklahi panggil. Golok mata dua dia panggil. Kau ni dia takir, lepas tu dia takir, kelahir dua tu. Jadi dari sinilah kita kena cermat kecing. Dalam kita ajarnya, kita kecing ni, kita bergahain. Tengah pada. dia kenyuk orang perut. Ataupun bangun berdiri. Ataupun bangun berjalan. Apa tu serta uruk-uruk dia koda-koda. Tu dia panggil istibrak. Mengsejak ke kecil. Kerana orang tak mengsejak kecil ni satu kesalahan. Setiap kali kita kecil. Kerana mungkin kita hak molek kena ada asmaya semua. Dawamul wuduk ni hak molek sekali. Itu kita kena pakai beringat kecing tu. Kalau hak lama suk, kita berjalan dulu ke. Wak kenyuk kau tu, wak kenyuk kau ni, uruk dia bergahai ke. Mudah-mudahan dia sejak kecing tu. Lebih-lebih lagi kita orang radak tua lama ni. Dia orang pun sudah terik kau tu, terik kau ni. Orang rumah muda, tinggal sikit. Jadi bagi kita, kita beringatlah dengan tingkatnya itu, kita beringat apabila kita tingkatnya itu, kita pakai koh itu lebih tinggi. Kalau kena tahap tu pun, boleh anak semaya kita pecah tu baik. Tak pakai tahap tu. Kita beringat situ tu, jadi masalah orang main-main mudah dengan sejak itu. Tak apa dah itu. Bangkit tak ada, tak ada, tak ada cerita ibadat. Lepas tu puya kita nak semaya ni kita pecahkan itu tu kita basuh semula pula lah. Kita basuh sepuluh-sepuluh basuh kecil pula semula takut dia tubik hilang-hilang kau tu tak itu kan ya? Buaikan itu kita basuh semula pula boleh. Itu salah kot. Jadi kalau kita balik musalli orang tak semayan ni tak leh. Kita tak leh bertegur dengan dia, tak leh duduk sidai dengan dia. Dengan dia tu tak leh duduk sekapung dengan dia. Lepas tu kita widana pula tu duduk tak itu kan. Jadi terpaksa kita kena pergi dakwah dia lah. Jadi kita ni mengaji tak ada banyak atau tapi orang tak semaya ni dia Tuhan muris ngerti pada orang tak semaya ni. Itu kena pakak-pakak tak semaya. Lepas tu kita ni ada sakut bau jiran kata dah tanah kita tak ada jiran dengan kita. Waktu kita kena pergi beraluh dengan dia lah. Kalau demo tak pakai dakwah kita, tak pakai ajak kita, tak pakai nasihat kita ni, terpaksa demo kena uzlah daripada tempat ni kerana takut pauk dengan kita dia panggil. Kerana takut jadi kita reda maksiat, maksiat dia panggil. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Dia takut masuk dalam tu. Tu kena pergi gaya dia. Jangan buat kasar dia. Kita dakwah dengan beraluh dia. Beri nasihat dengan cermat dia. Mudah-mudahan dia boleh belajar semaya. Dia boleh semaya. Supaya selamat dia, dia selamat kita. Dia panggil. Jika kita orang yang anak kita di...
Anak itu sendiri pun kena royak kita. Itu kena royak tiap-tiap pagi. Kena royak tiap-tiap hari. Tiap-tiap pagi. Lepas tu, tak buat juga. Itu terlucuk dengan kita. Kerana dia sudah balik dah. Tengok Nabi Nuh lah. Tak pergi. Dia tak boleh juga. Kena suruh pergi juga. Kerana orang tanya Ibn Abah. Ya, Ibn Abah, kalau orang tu semaya tak tinggal. Apa semaya tak tinggal? Apa ni orang semaya tak tinggal? Tapi jemaah tak, jemaah tak. Final. Tu orang semaya tu. Dia tu semaya tak tinggal. Tapi jemaah dengan jemaah tak. Final. Tiga kali orang tanya Ibn Abah, pang dengan aku belakang. Dia tinggal jemaah, dia tinggal jemaah. Ibn Abah kata, finna dalam neraka. Oleh itu kita kena suruh. Maya lima hari itu kena suruh, jemaah kena suruh. Lepas itu pergi tak pergi itu bukan hak kita. Wa ma ala rasul illal balagul mubi. Ini boleh dakwah tiap-tiap hari lah. Dia lah juga, tak lewi juga. Dia ada sakot teh belakang tu. Sewa dia kena wing nyewa kita. Itu panggil ada hubungnya, dia panggil. Lagi buat hari ni. Tak gangan ada. Oh, duduk kat tepi jalan tu temu tak ada kata kena. Itu satu salah kita yang nak dakwah lah. Gimana kita agak di semayam sejik banyak tu je lah. Tak itu baik kat tu dah. Mulut tak sekarang dengan dakwah tu panggil dakwah lah. Weh, kita agak di sejik ni. Ni kawan tu nak kita ni. Kita pergi tu boleh kita adalah. Ya, kalau jemaah tu perlu kipayah, dakwah dia tu perlu kipayah. Kalau jemaah tu sunat makak, dakwah dia tu panggil sunat makak. Jadi tak ada salah. Tapi kalau jemaah tu perlu doain, dakwah tu perlu doain. Ya, tiga kawan tu. Pendeknya kita berani buka mulut. Agak-agak. Salatul jemaah ataupun selu. Wajib arak. Boleh-boleh nak sikap selu. Itu arak je dakwah kata. Berani kata kedai dia selu. Dia bergambik gigi sejak dulu. Ya kita kurang sini pun. Itu dah. Kalau kita kata kita duduk dalam kampung tu. Pakak gini belakang. Pakak ajak belakang. Ni sebab-sebab dia tanya ni. Kadang-kadang orang duduk gidah tu, tak kecek kau ni. Temu kedai kopi pun duduk kecek kau lain. Ni kita alih udara sikit, hijrah sikit. Temu orang, kalau kita duduk gidah sikit, okay. Temu orang kita ngaji, ajak ngaji. Okay. Kita akan ngaji tahu seekor dua ni. Ngaji ni pahala besar, boleh duduk di kebun serga. Jalan yang terhadap tu, melekap kena. Patut lepaslah kita. Bama ala rasul illal balagul mubi. Satu ayat mak. Tidak ada tamu mak ayat yang nyata. Tetap dapat hidayah orang yang berasa benda molek tu. Hak tu bukan hak kita. Hak Allah SWT. Tapi wa asbab tu disuruhkan dia. Jadi tubik nampak supaya bubuk. Itu. Supaya bubuk tak ni tu boleh jadi bekas perikah, perikah. Lepas tu, dia kalau perikah petik ni yang mari dengan bubuk dia cepat. Kalau
kampung lah deh. Ya tupik tu jadi belubai. Mari dengan lalak ya urung. Urung dah jadi buruk lah. Jadi nampak buruk lah. Nampak bekas supaya buruk tak buruk lah. Ada lubai ni gitu. Masuk dari cacat pun tak buruk tu. Kalau kita nak cari lain tak ada lah. Ya kaya oleh kita ya ta. Soh gerbe tidak soh gerbe menate yang cacat. Cacat lagu mana tidak soh gerbe? Cacat yang mengkurekan daging. Tiap-tiap cacat yang mengkurekan daging tidak soh dibuat gerbe. Yang misal seperti gudis mencacatkan daging. Kalau itu gugudi itu buruk. Ya. Apa ni mengkurangkan daging. Lepas tu mencemarkan daging. Itu tak sah. Mereka hok boleh buat gerbai juga. Menata tu hok buat nazar. Hok nazar hok tu wajib sembelih. Adapun hok tidak dinazar, maksudnya saat ni ibarat kita lah ni. Cacat ia mengkurangkan daging. Kalau itu ia waktu baik daging jadi buruk. Tak itu. Itu kenapa? Kalau tengok ibarat kita tu tak so. Taruh pera berubah wia mulai. Tu lagi. Ni satu dua hari dah lagi. Banyak lembu-lembu jual hari ni. Tak ada gapo. Lagi dia tak ada rojok. Dimakianlah dia wakil nikah. Bapak saya tanya baru ni. Wakil tak imin nikah. Seminggu. Dia gaduh ni. Kalau wakil pada tak imin nikah. Kalau nak midah. Cik midah orang ni. Dia tak gaduh nak pergi Mekah. Ngana. Tak itu. Dah nak nikah seminggu lagi. Tak apa. Ya tak buruk ada. Ni pun dia nak tinggal lagi mali. Kawai wakil demo ni kerbaan ni. Ada seminggu lagi nak kerbaan. Tak apa. Itu wakil nikah ni. Wakil nikah ni kita. Wakil nikah ada tak? Wakil minta izin. Ambil tu nak wakil tu kena kita minta izin dulu. Sudah kita minta izin daripada isteri kita dulu, baru wakil. Kalau belum minta izin malaikat anak tu dara. Kalau anak bujang, kena pergi minta izin dulu. Lepas tak izin tu, barulah wakil. Kalau wakil belum minta izin, tak boleh juga. Malaikat anak dara. Anak dara tu panggil sunat. Tapi kalau hak wakil juga kali, agak-agak oji juga ni. Kanak-kanak tak? Tak sah. Tak ada wakil. Kena pergi minta izin. Kalau hak darah, padan dengan dia. Kalau hak puja, kena lapar. Kena putih. Nikah tak imeh. Saya puas dah puja ni pun. Kanak-kanak? Tak ada kena wakil apa. Kita pergi minta izin hok cerak je. Habis balik tu email tak ada kena kata aku nikah akan dikau yang berwakil wali ia agar dia. Tak kena kata. Dia buat harap jadi belik tu email je. Tak kena. Aku nikah akan bidah dengan dolar, dengan isteri kahwin 30 kau. Aku terima nikahnya. Ayolah, aku nikah mung ni dengan Minah ni dengan belanja 3 kau. Aku terima nikahnya. Lepas tu pandang lagi. Dia tak wakil wali tu kan. Dia tengahnya buat saksi hal ni bubur. Ya nak pergi belik tu Imeh. Tu Imeh, tu Imeh dah kenali dengan dia. Banding ya, boleh ya. Orang tua kita nanti ya.
Ya dalam kita banyak ke kita kalau mayat tidak usia tidak boleh digerbek untuk dia. Pahawak lagu ni nak kita apa pahala dia. Kita anak, kita gerbek tu dia boleh pahala dengan otomatik dah. Dia panggil waladun salihum yada'u lahu. Pahala anak ujamin lagi, ha, dekah lagi gerbek tu, ha, 2 kilo mula, ha, dekah. Niat siapa pahala kepada ibu bapa kita. Ha, tu kau terik. Ha, ambil taruh anak juruh tu, tengok kata, tak ada kena, tak ada kena hadiah, tak ada kena gapa dah. Waladun salihum yada'u lahu. Anak ia solat, ia buat molek. Siapa pahala tiap-tiap hari, siapa pahala tiap-tiap hari. Ha, kalau itu ada juga setengah-tengah kita kata, boleh. Ha, itu dah eh, berkali. Ha, mak pak tak usia pun boleh gerbek untuk dia. Kerana Nabi itu, aku gerbelah untuk keluarga aku, dan aku gerbelah untuk umat aku. Ha, dia ada 2-3 nanti. Si bin Azhar ni orang bawa lembu je. Lembu mana lah? Lembu nak gerbek ni. Dia panggil si bin Azhar. Jadi Nazar-Nazar tu kena percaya dengan nama Allah, sifat Allah. Tak ni tak. Tapi ulama kata kalau mau kacik lagu tu, dibui hukum Nazar. Apa tu tengok orang pula. Kalau orang tu orang awal, orang jahil, tak apa, dimaaf akan dia. Bal kecek lagu tu tu dimaaf kerana dia jahil. Ha, pedah juga orang jahil lama sekali. Jadi tu tak ambil buat pelak dengan dia tu. Ambil dia memalah ngaji tu. Tuhan maaf dia jahil. Tapi kalau orang tu ada pandai dia, dia pandai masalah dah, dia tahu, dia kata gitu, dia beri hukum azab. Mana kalau buyu kena azab, dia tak boleh makan, ahli hak dia wajib nafkah tak boleh makan. Lebih lah. Lepas kalau dia nak makan juga, tu orang duk kira helah lah. Lepas pada gerbel dah, dekah demo habis. Lepas tu demo tu siap belah pula. Aku dekah mulai sepahar pula. Jadi milik demo tu. Pada molek ambil ikhtiar baca Fatihah. Baca Fatihah kita. Baca Fatihah. Lepas baca Fatihah baca ayat. Atau tengok malam tengah hari. Kalau tengah hari baca se. Kalau ngore baca dua. Kalau punya hasir baca se, kalau punya johar baca johar. Ya. Ya lagi kita hak dia wajib nafkah. Kali tu pak dengan mak kalau besar-besar dia wajib nafkah. Ya. Masuk juga nampak. Kita keluar pada hak ni sikit lah ni. Sebab kita kemarin ni kita jumpa dengan satu guru lah, guru sekolah lah. Dia tanya, kata tanya budak sekolah dia lah. Nama ibu, nama bapak, nama bapak Nabi Ibrahim nama Gapo dia kata. Dan nama ibu Nabi Ibrahim nama Gapo. Dia tanya, pas kita pun duduk dengar, kita nak jawab tak boleh. Gitu. Ada ingat tak? Panggil jawab kan dia. Tak dengar dah, kita tubik kita. Bunyi soal. Bapak dia Uzair dia panggil. Bapak dia Uzairun. Uzairun lah. Ni kena kita tengok dalam tafsir Nur Ihsan, kisah dia. Ibu tu tak ingat.
Ada yang tak buah makanya bukan nama Uro, bukan ini nama Uzairu. Ibu Ibrahim. Ibu dia tak ingat. Uro ya Uro tu nama bini Abu Lahab. Digelar Umun Jaman. Anak boleh wali kepada mak. Ya, anak ya tak boleh nak nikah mak. Wali bukan dia. Kalau dia wali, dia boleh nikah. Ha? Dia tak wali yang nak pergi ke pak. Ha, tu wali. Tak ada pak pergi ke chair. Ah, kena pergi ngaji terkita tak boleh. Tak ada pak pergi ke chair. Nyempak dengan chair ni panggil wali akrok dia panggil. Wali mujibib pun dia panggil. Lepas tu tak ada dua ni. Tak ada dua ni, tak silap ingat dia pergi ke adik-beradik. Dia tak pergi ke anak. Adik-beradik dia. Berapa orang adik-adik dia? Tiga orang. Tiga orang ni seterjak panggil. Dia mau kepada hak mana tengok hak jenis-jenis. Tak ada adik-beradik tu pergi kepada anak saudara rasa ke. Tak silap ingat. Tak ada anak saudara baru nak pergi ke pak saudara. Ni kena pergi tengok bak tertib wali. Majlis sudah buat dua kitab mari. Panduman nikah. Tak itu ya? Dia bagi kita email tertib wali tu. Ya lagi. Kalau hak jalan lah. Hak tani pun dia ada juga. Kita tengok. Masalah yang mak jalan tu tidak. Anak jalan tu saja. Dua-dua maksud nasak ya. Ada anak jalan tu. Waktu tidak tu hak nak lalu itu. Kerana anak tu dibuat kepada mak jalan ya. Ada berapa lagi? Tak boleh. Ya nak hak jadi wali ni nak hak si ibu sebapak balik pak balik ni. Balik pak apa? Ya si ibu sebapak ataupun sebapak. Pak dia jadi anak saudara. Oh, yang wali dia anak saudara. Tak apa, nak dagu tak apa. Tapi panggil anak yang jadi kewali pada mak dagu. Anak saudara tak apa, anak tu tak boleh. Anak hok sengoti ni, anak saudara hok dah hok dia. Dia hok tak bolehnya anak dia tu. Anak dia lahir ni. Ni yang kita tertip mana? Pak bapak cel, pacel, adik-beradik, adik-beradik, pergi kepada anak saudara. Lepas anak saudara, pergi kepada pak saudara. Ada pun anak bagi hak dia orang tak boleh. Itu kena halusilah. Dan mula temu nak nikah ni, kena tengok jalan. Ingat mana Pak Oli ni. Apa-apa ni? Sebelah. Tajuk ada yang masalah ke? Mana tak kita sikit kata. Boleh 2-3 hari. Dua tu 25 syahdan. Tajuk kita sikit. Ya jauh ni tak ada panah ni. Dia puasa apa dah ni? Ada puasa dah dia? Mana sih? Dah bawah 4 barang pas dalam.
lepas ada lepas lu. Ha syahadan. Nah tengok kita kita. Ke 225. Syahadan bermula sehari semalam 24 saat. 24 saat ni 24 je. Saat makna je. Kita duk hari-hari ni duk jalan di dalam umur kita, dalam hidup kita ni 24 je. Tapi kalau kita kira molek lah. Bagi kita orang rajin semayang jemaah ni 24 je, kita ambil 50 minit. Zuhur 10 minit, asar 10 minit, 5 waktu 50 minit. Kalau kita kira. Tinggal berapa je ke? Ha, 23 je lebih lagi. Tak itu kan? Ha, tapi ia main di masa ni jadi rasa tak ada luar lagi. Kabar-kabar. Ha. Kabar-kabar gitu. Tak ada nak kira. Tak itu kan? Lepas tu, maka saya gianyo. Dalam kitab ni dia cara tersahur ni. Maka saya gia bahawa jangan tidur dalam sehari semalam itu. Itu tempat yang naknya. Lebih daripada 8 saat, 8 je. Lagi. Cuba hisap kita nak tidur ni. Kalau dia mau tidur waktu kailulah nak tidur tengah hari ni, sejak. Boleh tak? Ada orang tak apa ada? Kalau tengah hari sejak, malam, 7 je ada. Ni suka teh apa modah ni. Kalau kurang pada tu, tidur ni je 5 je. Tak boleh. Kerana ke apa? Tengok dia. Itu punnya memadai akan dikong. Cukup dah lah. Kerana tidur ni hubak dia panggil. Apa ni? Waja'an nahara ma'asya. Waja'an layla libasa. Wanaumakum subata. Dan jadi sehari tu ma'asya kehidupan. Dan jadi malam ni murehat. Tu asal mulanya. Jika hidup mung ni puluh tahun, hok tidur lah pejah ni. Dia mung ni kira ni. Maka hilalah umur 20 tahun. Kita tak ada kira. Habis tu dalam kitab lain, siapa dia tidur banyak, hilal berkat umur. Tak hilal berkat umur gini. Kita tidur lah pejah sehari semalam ni, umur kita hilangnya 20 tahun. Apa tu tak ada kira lagi? Mandi? Setengah jam? Kalau orang tino kat rumah ada. Mandi setengah jam. Apa naik jangok tu? 15 minit? Kalau ambil buk kira. Nak kira kata masa kita buat mak ibadat ni banyak mana. Kita kata kita ni ada berok, ada kecing dengan berok, dengan kecing, dengan mandi. Dengan siap pakai kain 15 minit tak sudah ke? Tengah je ada. Tu orang tak wasuah tu. Kalau orang wasuah tak main. Tak main batuk lah orang jambat tak ada pula. Demo lepak lep tak apa ni, demo lep tak apa ni Allah. Lepas tu, masa kita tidur lah pejah. Apa kira dengan hak kita mandi? Apa masa kita makan? 15 minit? Lagi makan teh lah kopi? Tengah je? Lebih ni. Apa Allah? Sikitlah umur kita. Kita tengok sana, gonggong umur 60. Tapi hodai tanik apa faham je. Tapi ni lah. Orang tersau, dia nak uih habis masa ni, dia buat ikat dengan bagi dia keedah dia. Berzikir buat kita dalam terekah ni, jangan kurang 12,000 sehari semalam.
Dia buat. Masa ni Allah. Kalau masa ni. Habis tu kalau orang duduk dalam pula gering ngaji ni, dia jaga masa sama. Orang dalam pula budak-budak dalam pula ngaji. Dia masa tu boleh jaga. Kalau orang-orang tua ni, dia ada duduk pun tak. Dia masuk dalam pula dakwah. Dalam pula dakwah, dia duduk ke masa juga. Ini masa rehat setan ni. Ini masa gah ni. Ini masa ta'ling ni. Dia duduk kira masa-masa. Dia pun nak ni. Kita kira apa? Pukul nepak tu, baca dah. Budak-budak ni, kalau orang turut naik dah, pukul 4 dia bangun dah. Dia semaya tahajud, 2 rakaat, dia semaya sunat subuh, dia semaya jemaah subuh. Lepas bayar subuh, dia baca wirid yasin, baca wirid apa ni, asma'ul husna, pukul ni, ngaji. Pukul ni ngaji, bos ada 10 minit nak pukul 7, beradu rehat, makan staf. Pukul 7:30, Pak. Ngaji. Ngaji-ngaji, Pak. Apa pukul 9? Buat dulu, tak. Rehat. Masuk alkah pula. Masuk alkah masih. Pukul 11, 11:30 tu. Baru buat dulu. Buat dulu, tidur aku alulah. Masuk Zohor tu. Mari ma'u. Lepas mari ma'u, mengaji. Lepas mengaji, ada sejak 1:30, turun makan tak. Lepas tu orang makan, mengaji. Dia duduk dalam pulau mengaji. Ini masa weh. Lepas tu, kerana apa weh? Kerana tidur dalam ketika di makia itu, menghilangkan sepertiga umumum. Tidur lah pejah tu. Tetapi, tak kalau adalah tidur itu makan ni bagi roh. Ni makan ni roh ya. Makan ni rohani kita tu tidur. Habis tu, gini weh tak ada tanpa taruk. Oh taruk tidur semalam. Tak gitu kan? Pening ni Allah. Tapi kalau tidur banyak tak? Bekak atau pula. Ya super baju kat tidur tu deh. Seperti segala makan ni bagi badan. Alhamdulillah. Seperti ilmu. Dan zikir itu. Makan ni bagi hati. Zikir tu makan ni bagi hati. Tidur tu makan ni bagi roh. Ya buat cukup dah. Nasi ta'a ni makan ni bagi jismani. Ilmu yang kita nak ngaji, buat mikir, makan ni bagi akal kita. Allah, ya ada makan ni semua ni. Tiap-tiap sewaktu yang Tuhan buat ni, semua ada makan ni. Maka yang dimakan itu tak dapat tiada daripadanya. Yang ni mesti kena tidur lah tu. Tetapi tidur daripada lapis sa'ah dalam sehari semalam itu ditutup oleh syarak. Kok syarak tekeh? Boleh pahala ni. Siapa dia tidur-tidur kok bagus ni, tidur pukul 11. Waktu kailulah. Tukgu-tukgu dulu dia tidur setengah jam atau 40 minit, 50 minit. Dia kata. Kerana apa? Kerana tidur yang dilapis saat itu perkara yang pertengah. Dia tak lajak dah. Bukan tidur banyak, bukan kurang. Lapis jam, ada muhtar ni. Ulama tasawuf muhtar ni. Doktor pula kuning juga. Dia kaji tembus juga. Dan jika kurang daripada itu, kurang daripada lapis jam, terkadang boleh mendorakkan badan. Tubuh tak sehat lah. Sebab apa? Sebab itulah diharuh oleh syarak tidur sekadar itu. Yang ni, lapis je. Diharuh. Lepas dalam haruh-haruh tu, kita niat nak pergi kuat tahajud. Boleh pahala lah. Inilah. Nabi kata, naumun alim. Tidur orang pandai tu, khairum min ibadatil jahili. Lebih molek daripada ibadat orang jahil. Orang ni duduk tidur kerok, kerok, kerok. Waktu tu kalulah. Sebab apa? Dia boleh follow. Dia ingat nak bangun semaya tahajud di sebelah malam. Dan kata Imam Ghazali sikit sahabat dia. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah di dalam Bidatul Hidayah kitab dia. Kitab Imam Ghazali.
Dan jangan akan meseru, jangan mengaduh dalam waktu ini. Ni, waktu ambil zuhur hingga asar ni. Mereka ambil zuhur sampai asar mujahin kata. Mereka dengan menutup ilmu yang bernafa'at dalam akhirat. Ambil zuhur sampai asar mu jangan buat mengolai. Tahu menolong ke orang muslim ke wak bajikan. Kita tengok orang Islam hak doa ni mana? Wak bajikan dia. Mana orang pakai, mana orang miskin, mana anak yatim. Di masa zuhur sampai ke asar tu. Mujang hidup saja jelas tu. Tahu mu baca Quran boleh setengah juz ke, selah ke. Tahu berusaha dalam hidupmu, cari nafkah. Nak menegosi ke sepetang selah tu, ambil zuhur sampai ke asar tu. Ia menolongkan agamamu. Tiga dia bui. Jangan tak masa kosong ambil zuhur sampai ke asar tu. Dia suruh buat ke apa? Dia suruh buat ilmu mulanya mungkin belajar ilmu nafa'at. Mu tak pandai Quran, pergi belajar Quran. Mu tak pandai bekah, pergi belajar bekah. Mu tak pandai tasawuf, pergi belajar tasawuf. Kalau mu pandai dah. Mu pergi cari orang Islam yang berhajat minta tolong. Gapo dia minta tolong gapo, nak kedemak gapo dia. Tak ada dah tu. Mu pandai baca Quran. Tak ada dah tu. Mu kena usaha cari dalam kehidupan mu supaya mu nolong di atas agama. Cari nafkah. Faiza ku dia tisalah pantasiru fil adi wa ta'u min fadlillah. So cari rezeki Tuhan. Tak lemuh duk wisya sia tu. Allah. Pendek kata agama ni dia tak bagi kita duk sia-sia. Dunia terik, akhirat terik. Masuk daripada Rabbana tina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis itu. Lepas tu faslum fi bayanil wardis sadisi. Ini suatu pasal pada menyata wirik yang ka'ni. Ni kau wirik-wirik aja ni. Itulah lebih kurang. Lepas itu kita ni raya hari senang. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu tu kita berehat sah. Sabtu hujung raya tu kita berehatkan orang duk petening dengan makan daging lagi tu. Dah itu ya. Lepas tu kita mari buka Sabtu tu. Sabtu 20 berapa lah kita tengok sini ni. Sabtu 29. Jadi lepas raya so tu apa ni beradu. Supa juga hari Jumaat pun lepas raya so tu beradu. Begitulah. Kita hak tidak puasa lagi, kita boleh puasa esok. Kerana esok hari 9 bagi kita yang ada ni banyak orang raya hari senang ni. Kalau kita tengok Indonesia, kalau Malaysia apa kali raya sama juga lagi dengan kita kali. Kita bakal sama-sama raya di hari yang apa ni dipakatkan oleh ketua Islam kita, dan kita bermaaf-maaf dan kita ziarah muziarah hubung silaturahim. Bagi kita hidup di dalam berkat dan rahmat. Mudah-mudah kita dapat ke apa ni daripada Allah. Kita dapat husnul khatimah daripada Allah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafini wa yukafi ma asna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa salam. Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu